Ini acara baca membaca Al-Quran dari segi cepat atau lambat itu dibagi tiga. Ada juga yang berpendapat dibagi empat ya. Yang menurut ini ada tahqiq, yaitu maksudnya membacanya dengan sangat pelan sekali, biasanya untuk para pemula, para anak-anak yang belajar itu biasanya lebih hati-hati ya. Terus tadwir itu lebih cepat. Yang ketiga tadwir. Yang ada yang empat itu, yang kedua tartil ya. Yang misal tahqiq itu cara bacanya misal bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati sekali. Kalau tartil itu agak seperti tahqiq tapi agak santai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau tadwir contohnya bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada aturannya, jika dua, dua, dua terus, jika nanti dengungnya tiga, tiga, tiga terus gitu. Kalau tahqiq lu lebih hati-hati dari tartil biasanya. Lah hadir ini lebih cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim biasanya untuk tahfidz-tahfidz itu ya. Terus sekarang isti'adzah dan basmalah ya. Isti'adzah itu apa? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud itu ya. Lafaz isti'adzah itu ta'awud itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ya. Cara membacanya biasanya dibaca pelan ketika tilawah ya, terus dibaca pelan ketika sendirian meskipun tilawah bersuara enggak apa-apa ya. Dibaca keras bila tilawah kelas dan keras dan ada orang yang mendengarkan. Ketika bergantian bisa dibaca oleh yang pertama saja biasanya. Memang a'udzu langsung. Biasanya kalau sudah ngomong biasanya kita kan baca terus ada sela, ada orang bertanya kita ya a'udzu, a'udzu saja biasanya, enggak usah bismillah biasanya. Terus lafaz basmalah ini bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong agak kehitung ya Mbak Yuni ke bawahnya. Cara membaca hubungan istiazah dengan basmalah ini ya. Nah, ini cara sudah Mbak ini lah. Saya praktekkan yang cara membaca istiazah, basmalah, dan awal surat. Ini cara membacanya ada empat ya, dipisah semua. Jadi seperti biasanya itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi tiap a'udzu apa a'udzubillah ta'awud dipisah, bismillah dipisah, terus habis itu ayat dipisah ya. Terus habis itu disambung semua. Ini nafasnya harus panjang. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Menyambung yang awal istiazah dengan basmalah terus pisah dengan ayatnya. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor tiga qul huwallahu ahad. Terus menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi a'udzunya dipisah, apa? Ta'awudnya dipisah. Terus bismillah sama ayatnya digabung ya. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada yang mau nyoba? Dipisah semua, disambung semua, menyambung ta'awud atau istiazah dengan basmalah. Terus menyambung basmalah dengan awal surat, terus habis itu langsung istiazahnya putus ya, terus langsung menyambung bismillah dengan awal surat. Ada yang mau mencoba? Mau praktek?
Kalau nggak ada, kita saya cukup sekian apa materinya, cukup ini dulu. Langsung kita ke Al-Fatihah. Oh, monggo Bu Lili. Ustazah, ini nampaknya saya kayaknya loh. Kalau yang nomor dua itu kan perlu nafas yang apa ya, nafas ya. Iya. Ini kayaknya kalau saya kok yang nomor satu paling sama nomor berapa? Yang paling lutut nomor satu. Enggak apa-apa, namanya mencoba, Bu. Nggih, monggo. Ngapunten nggih. Nggih, enggak apa-apa, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yeah. Coba terus kalau nomor yang dua enggak coba saya dicoba mawon kalau enggak. Nah itu nomor tiga sama yeah. Empat. Nyoba saja nomor dua nggih mudah-mudahan. Nggih, yeah, monggo Ibu, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disambung bukan jim lagi mi, tapi jimi. Ya. Jimi ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Monggo. Jadi hukumnya karena nyambung semua. Nggih, karena diwasalkan. Kalau wasal, nggih, kalau diwasalkan nggih, enggak ada khim, tidak panjang ya, dua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jimnya menjadi dua harokat, tidak enam lagi kalau seperti terputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nggih, bisa kan? Nggih. Terus sekarang cara yang ketiga. Nggih. Nggih, Bapak. Cara yang ketiga. Ini nanti nyambung. Yang bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung, nggih, ta'awudz sama bismillahnya dijadikan satu, terus berhenti. Jadinya rahim tetap panjang. Ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya tetap panjang. Terus qul huwallahu ahad. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Qul huwallahu ahad. Nggih. Terus yang keempat menyambung basmalah dengan awal surat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonnya terpisah. Minnya dipanjang. Minnya dibaca. Jinnya dipanjang-panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yeah. Jadi paham ya Bu? Yeah. Cara membaca apa ta'awudz dengan basmalah apa dengan awal surat ada yang dipisah semua terus ada yang disambung semua terus menyambung ta'awudz dengan bismillah terus menyambung bismillah dengan awal surat. Yeah, terima kasih Bu Lili. Barakallah. Sami-sami. Monggo Bu Harti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba a'udzu. Nomor satu, Ustaz. Yeah. Dipisah semua, terus disambung semua. Terus menyambung istiazah dengan basmalah dan yang terakhir itu sudah ada contohnya itu monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus sekarang yang disambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus sekarang yang nomor tiga menyambung ta'awudz dengan basmalah. Istiazah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sekarang yang terakhir menyambung basmalah dengan awal surat, istiazahnya diputus. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bagus. Terima kasih buat artikat ini. Monggo. Ibu Yunan apa Bapak? Apa Ibu ini? Ibu Yunan apa Bapak? Monggo. Ibu. Ibu, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba ini yang dipisah semua. Yang dipisah semua Monggo. Urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua Ustazah. Monggo Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus semua menyambung istiazah dengan basmalah, terus dipisah dengan awal surat. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Sekarang yang nomor 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terima kasih, Bu. Monggo, ada yang mau coba lagi? Sudah enggak ada? Kita ke Al-Fatihah Habis itu ke lanjutan ayat Ali Imran. Agak batuk lagi musim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung ke ayat Sekarang
ayat. Ayat 22 nggih sekarang Mbak Yuni. Agak cepat sebenarnya. Oh, 21 nggih. Oh nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Mohon maaf agak batuk ya, jadi suaranya napasnya agak itu. Alhamdulillah. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. So dalam ini sebaiknya dilanjut, tetapi untuk berhenti juga tidak apa-apa, tapi paling bagus diwasalkan ya. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. Nah, kalau ada tanda titik tiga,
dua itu ya. Kalau kita sudah berhenti di salah satunya, maka kita wasol di salah satunya, dilanjutkan ya. Kita mudhara kan sudah berhenti, jadi yang titik keduanya nanti kita wasolkan, kita lanjutkan ya. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhiruhumullahu nafsah wa Allahu ra'ufun bil 'ibad. Yeah. Mohon maaf suaranya agak serak-serak. Monggo yang mau coba langsung mawon. Nggih, Bu Satya. Siap Ustazah, sampai ayat pinten nggih? Yes, sekedap. Monggo. Biasanya kan hari Jumat ini sedikit yang ikut. Monggo sampai ayat 25. Nanti kita saja Ustaz sudah harus berhenti. Nggih. Bergelut dengan waktu. Ya, kalau hari Jumat ya monggo sampai 25 Ibu, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. Nah, kalau ini kan banyak tulunan ladina ya mulai banyak kok tulun dari situ mau tidak apa-apa ya. Terus diulang dari banyak kok tulunan ladina monggo. Wayak tulunan ladina yakmurun bilqisd minan nas fabashirhum bi'adabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dhalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa warrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Oh, bukan kol-kolah. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Eh, barakallah. Terima kasih Bu Satya. Sudah dengungnya sudah intens semua dua. Terima kasih Bu Satya. Barakallah. Ustazah kesabarannya. Nggih, monggo selamat beraktivitas Bu, hati-hati di jalan. Nggih. Siapa ini Bu? Bu Ana nggih. Nggih, monggo Bu Ana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka ada nun sukun ketemu za ikfa wa tanzi'ul man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasa
Watu'izu man. Sudahnya ada tasjidnya. Watu'izu man tasya. Watu'izu man tasa'u watu'izu man tasa'u. Ya zikal khair. Innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul khaya khaya wa tukhrijul khaya minal ma minal hay. Kalau kita berarti waktu khrijul hay, nah, tidak hay ya, tetapi disidahkan apa dimatikan waktu khrijul hay. Kalau di apa diberhenti ya, bukan hay ya, tetapi hay matikan ya. Monggo waktu khrijul hay ya. Monggo waktu khrijul hay minal mayiti wa tukhrijul mayita minal khayyi wa tarzuqu man tasa. Yeah. Man tasa bagus dari wawu wa tarzuqu. Wa tarzuqu man wa tarzuqu man tasa bi ghairi hisab. Yeah. Tak hisab, tambah satu ayat, monggo. Satu ayat. Layat tak layat. Alif panjang. Layat tak itu. Layat tak hidil mu'minunal kafirina awliya amin tunil mu'minin. Amai yaf al dalika falaysa minallahi fi kai fi khai fi sai fi sai in illa anta taqu anta taqu illa anta taqu minhum tuqot. Kalau fathatain ada alifnya di depan itu baru tuqota. Kalau enggak ada tetap dimatikan tuqoh. Fathatain kasrotain dumatain fathah kasroh duma fathah panjang kasroh panjang duma panjang. Kalau depannya tidak ada huruf lagi maka dimatikan tuqoh. Nggih, monggo Ibu. Wa yukhadirukumullahu nafsah wa ilallahil masyir. Yeah, barakallah Bu Ana. Lama enggak keluar Bu Ana. Sakit Ustazah batuk. Oh, alhamdulillah sama sehat. Nggih memang usume niki rati-rati semuanya. Batuk pilek nggih. Semoga semuanya yang sakit cepat sembuh mawon. Ya alhamdulillah sama sehat Bu Ana. Nggih. Terima kasih Bu Ana. Barakallah. Nggih, monggo Nan. Nggih, Ustazah. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ibina, shinnya, to-nya agak istilah syayqa ta syayqa syayqa istilah diangkat tidaknya syayqanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Layat takhidil mu'minunal kafirina awliya amin dunil mu'minin. Nah, coba nun sukun ketemu dal ya. Min, coba dikasih dengung. Layat takhidil mu'minunal kafirina awliya. Coba, monggo.
La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Lanjut. Ayyaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Yeah. Tuqah. Yeah. Tuqah. Yeah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ila wahil masir. Coba shortnya lah. Ini kurangnya Ibu, cuman di lainnya sudah bagus. Huruf-huruf yang istilah shod, to, bo, goin, ya, itu coba agak bibirnya agak di apa lidahnya dia masir, agak di apa angkat. So, shod, lupa kalau kamera saya ada masir. Masir. Shot. Shot agak diangkat bibirnya. Masir, masir. Seperti tok tadi? Yes, masir. Agak masir. Diangkat ya, masir. Nggih, monggo, enggak apa-apa. Sama belajar nggih. Ya ila wahil masir. Nggih. Kul in tuhfu ma fi sudurikum au tubatuhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kulli langsung enggak boleh kulli syai'in, jadi wa Allahu 'ala kulli syai'in, enggak boleh kulli, tidak ada jeda antara li sama syin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Coba, coba wallah, lafaz Allahnya coba lidahnya agak dipanjang. Wa, bukan wallah, bukan wong ya, tapi wallah, wallah. Lidahnya agak dipanjangkan di apa? Antaranya gigi dengan gusi atas. Wallah. Coba Ibu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lanjut, Bangga. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Muhdara, ro-nya dua. Muhdara, tok tok muhdara. Kalau ada namanya mati wad ya, mengganti tanwinnya menjadi fathah panjang dua harokat. Nggih. Terus lain, 'amilat, ya? Nggih, coba diulang. Tak ada tak sukun di situ, coba tati tubat, ada ngecasnya ya, ma'amilat min khairin muhdhara. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdhara. Yeah. Wa ma'amilat min su'in yawaddu law an na bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, coba diulang dari tawad tadi terbaca ya. Coba tawad dulau anna. Tawad dulau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Kol-kolah. Bil'ibad. Coba wallah. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Ain bil'i. Bil'i. Coba bil'ibad. Wallahu ra'ufum bil ibad. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Bu Yunan istiqomah. Nggih, semoga semoga semakin bagus bacaannya, maknanya nggih. Nggih, sami-sami. Monggo Mbak Dewi. Nggih, Ustazah. Dari awal lagi ya Ustazah ya. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqduluna an-nabiyyin. Wa yaqduluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqduluna alladzina ya'murun. وَيَقْدُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Coba Gila. Tahu letak salahnya? Belum. Iya, mangga. وَيَقْدُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ. Mim mati bertemu bak nggih Ustazah. Nggih. Bahasa Bali-nya tadi terbaca belum ada dengungnya. Nggih, sampun Pak. Nggih, monggo. Dari fabashshirhum mawon enggak apa-apa. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Nggih. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Lam tara ila alladhina utuu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum. Wahum mu'ridun. Dhalika biannahum qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wawarruhum fi dinihim ma kanu yaftarun. Sampun Ustazah. Nggih, monggo. Capek nggih. Nggih, barakallah Mbak Dewi Sasmi. Tambah satu ayat ya enggak apa-apa, sama dengan Bu Sadia tadi. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Terima kasih Mbak Dewi, barakallah, selamat beraktivitas. Terima kasih Ustazah. Sami-sami. Monggo yang lain. Bu Nia. Bu Sri Astu. Mbak Yuni sudah berangkat juga, monggo Mbak Yuni. Nggih, Ustazah. Kalau hari Jumat, Mas, jam 7:30 sudah habis. Monggo. Banyak yang berangkat. Agak batuk, nge. Ustazah. Oh, nggih. Sudah enggak ada yang mau coba? Apa nge. Ditutup? Saya mencoba, tapi agak batuk, Ustazah. Oh, nggih, enggak apa-apa. Monggo. Ini Bu Yani hadir. Oke, sebentar Bu Yani habis, Mbak Yuni, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 26 sekarang. Qulil. Qulillahum Qulillahumma malikal mulki. Ada mim bisa? Qulillahumma malikal. Monggo. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Nih, hati-hati mimman, ada mim di situ ditajet. Jadi agak dengung. Tadi kurang dengungnya, enggak apa-apa. Lagi batuk langsung mawon. Ya saya juga batuk ya, Mbak Yun. Semoga cepat sembuh semuanya. Nggih. Monggo. Wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man
tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tuhrijul hayya minal mayyit wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'. وَتَرَزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Sampun apa tambah? Sampun saja Ustazah. Terima kasih. Barakallah, tambah lancar, tambah bagus bacaannya Mbak Yuni. Semoga lekas sembuh. Nggih, monggo Bu Yani. Nggih. Nggih Ustazah. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a. Ya sabar Ustaz. Awliya'. Situ aja enggak apa-apa. Saya ulang Ustaz. Kalau mau nyampe nggih tegak biasanya kalau pas posisi enggak batuk, enggak lagi sakit. Tegak, terus tarik nafas, insya Allah biasanya sampai. Monggo. Ini sudah tegak. La yattakhidhil mu'minuna kafirina awliya. Awliya amin dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa astaghfirullahalazim. Sampai fi syai' nggih, boleh Ustazah. Nggih, yeah, monggo. Fa man yaf'al dhalika fa tapi wa man wa ma kan fa nggih. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in illa falaysa minallahi fi shay'in illa attaqu minhum tuqah. Falaysa minallahi fi shay'in illa attaqu minhum tuqah. Wa yuhadhirukumullahu wa yuhadhirukumullahu nafsah wa ila allahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati munya tidak boleh ada, monggo. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Nggih, monggo lanjut kurang satu ayat terakhir. Yauma tajidu kullu
Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khair muhdara wa ma amilat min su. Nah, kalau ini kan ada titik tiga ini ya, mu'arobah ya. Salah satu kalau muhdoro ya kita akan berhenti. Nah, sebaiknya yang ketiga ini kita apa yang kedua kita wasol. Wa ma'amilat min su'in tawaddu lau anna bainaha. Terus diulang dari tawaddu lau anna. Wa ma'amilat insu in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan. Yeah. Terus tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yeah. Hadzikum wa yuhadhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Coba bunyinya enggak boleh ditarik, wallahu ra'u, monggo, wallahu ra'u, wallahu ra'ufur, wallahu ra'ufum bil ibad. Yeah, alhamdulillah. Barakallah, terima kasih Bu Yani. Semoga nafasnya semakin hari semakin nanti di itu ya, bisa panjang. Punya sakit tak, Bu? Enggak, Ustazah, ini apa? Hidungnya lagi mampet. Oh, iya, iya. Nggih, semoga cepat sembuh Bu Yani. Barakallah, terima kasih. Lagi musim ini. Nggih. Ini apa? Memang nafas saya pendek atau seperti apa nggih? Jadi kalau selalu nggih. Memang seperti itu nggih, enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa, yang lain sudah bagus semua. Apa dengungnya sudah konsisten 3-3-3. Cuman kadang kalau wallahu nah, tidak ada panjang dipanjangkan. Itu mawon PR-nya Bu Yani nggih. Istiqomah barakallah Bu Yani nggih. Terima kasih. Ilmunya Ustazah barakallah. Sama-sama. Amin ya rabbal alamin nggih. Ada yang mau mencoba? Atau sudah aktivitas semua? Nggih. Kita tutup nggih. Oh, Bu Sriastu, monggo. Mau coba baris berapa, Bu Sriastu? Terakhir. Saya kebetulan ngajarnya siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, monggo, Bu Sriastu. A'udhu billahi minas syaiton rajim. Nah, himinas, coba Ibu. Nah, kita belajar pelan-pelan. Himinas kan ta'awud. Tadi masih coba a'udzu, walaupun nafas kita enggak sampai, tetapi cara pembacaannya di itu untuk benar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir. Kalau enggak nyampe ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sinnya ada tanda tasjid, itu tanda sita, jadi harus double. Nggih, monggo Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo Ibu. Yauma tajitu kullu nafsin ma amilat min khairin tahdaru. Ya, coba nggih, kula sukani niku nggih, ndak apa-apa nggih, Bu. Yauma, enggak boleh yauma tajidu, ndak boleh. Yauma tajidu kul nafsim tanwin bertemu mim didengung nggih. Nafsim ma amilat min nun sukun ketemu kho, min kho bukan min nggih. Min khairim
muhdhara. Kalau nafas kita enggak kuat nggih ngeten mawon. Yauma tajidu kullu nafsim, ambil nafas, ma'amilat min khairim muhdhara. Ngoten monggo Ibu. Yauma tajidu kullu nafsim nafsim. Coba simnya dikasih dengung nafsim, terus gitu ambil nafas lagi, tidak apa-apa. Nafsim ma'amilat, ngaten monggo. Yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairim mudhor. Khairim muhdhara, monggo. Khairim muhdhara. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairim mudhara. Bukan kok nggih, kho khairim, coba khairim. Khairim. Nggih, khairim mudhara. 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 Nggih, monggo. Wa ma amilat min su'i tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Coba nggih, saya kasih contoh. Wa ma amilat min su'in, bukan i tapi in, soalnya ketemu tak. Wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Monggo. Wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Ya coba nggih, mulai dari wa bainahu, enggak boleh wa baina, nanya tidak boleh panjang. Wa bainahu amadam, enggak boleh wa bainahu, nanya tidak boleh diseret. Wa bainahu amadam ba'ida, dari situ mawon monggo. Wa bainahu amadam ba'ida. Nggih, terus wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yeah, coba tulang wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yeah. Sampun. Kita mulai sekecil. Geng, kurang sakti. Wallahu. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Nah, coba. Wallahu tidak boleh. Wallahu-nya tidak boleh diseret. Wallahu ra'ufum. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Wallahu ra'ufum bil'ibad. Bil ada lam di situ, ada ba di kasrah, terus lamnya di sukun. Wallahu raufum bil ibad. Wallahu raufum bil ibad. Kol-kolan ya, bil ibad. Wallahu, bunyinya tidak boleh ada jeda sama roh. Wallahu ra'ufum bil ibad. Kol-kolah, monggo. Wallahu ra'ufum bil ibad. Bil ibad. Wallahu ra'ufum bil ibad.
Yeah, barakallah Bu Sri Esu. Istiqomah Bu Sri Esu, satu ayat nanti lama-lama insya Allah bisa. Nggih, ketimbang kita tidak ketemu salahnya ustazah saya. Tidak apa-apa. Ini kan baca Al-Qur'an sendiri. Anak saya sudah mengingatkan, "Mama belajarnya sudah bukan yang itu lagi biar enggak putus-putus." Ternyata ketemu di sini. Iya. Saya suka putus jadi manjang. Jadi satu kata manjang. Enggak apa-apa. Nggih, istiqomah, Bu. Semangat. Barakallah. Terima kasih Bu Sri. Nggih. Sadaqallahul azim. Nggih, monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Oh, ada yang mau tebak berarti apa? Sudah? Sudah, Ustazah. Semoga yang pun Ustazah. Sami-sami Bu bisa bermanfaat. Yang sakit segera sembuh semua. Selamat beraktivitas. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.